apa eh saya mau tanya mbak Yuni saya eh? itu uh, saya kan uh, kerja di sini dua dua tahun kota habis, mm -hmm. habis itu uh, saya cuti uh, dikasih majikan tanggal 19 Desember balik sini tanggal 6 Januari, mm -hmm. habis itu uh, saya mulai kerja kan tanggal 7 Januari itu gimana aturannya di gaji full apa dipotong? Oke okay, sebentar. Kamu bukan anak buahku, kan? Bukan, oke. Okay. Karena sebenarnya saya sudah tidak punya anak buah, karena saya tidak bekerja di agent, tapi saya harus klarifikasi dulu. Oke, okay. kamu okay, tahu, kan? Mbak Yuni, makasih. Mm -hmm. Kamu tahu, kan? Setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jadi jangan pernah menyebut nama siapapun. Kalau karena saya tidak ingin, setelah viral kalian minta take down. Oke, okay. saya okay, ulangi sekali lagi pertanyaan kamu: kamu bekerja okay. di Hongkong sudah berapa lama, sayang? Dua tahun. Dua tahun, terus kemarin kamu libur, pulang Indonesia? Iya, libur. Iya. Tanggal berapa, sampai tanggal berapa sayang? 19 Desember sampai tanggal 6 Januari balik ke Hongkong. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 19. Oke, 19 hari? Iya. Kenapa kamu nggak tanya agentmu sayang? Agent saya sudah nggak pakai, itu Madam saya renew pakai agent baru, saya nggak tahu nomornya oke oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi kamu 2 tahun libur 19 hari. Jadi iya. yang kamu dapat gaji itu cuma 14 hari sayang. Yang lima hari itu kamu nggak harap... dapat gaji. Oh yang lima hari nggak dapat gaji ya mbak Yuni? Iya betul. Oke berarti dipotong berapa itu? Tadi majikan saya gaji saya kan lima setengah. Habis itu saya cuma dibayar empat setengah. Katanya dipotong seribu. Ya mungkin karena di, diperkirakan satu harinya 200 mungkin. Yang lima hari itu ya pas dong. Oh. Bener nggak? Nggak tahu. Dia bilang gitu. Tadi pun saya sudah ngeyel. Soalnya temanku kan bilang itu kan kayak harus gaji full. Gini gini Yo gini. Enggak gini. No. Yo enggak no. enggak no. Ini yang membuat aturan siapa? Luang kamu dapat oh. cuti tahunannya cuma 14 hari kok minta gaji full. Ini yang membuat merusak aturan. Gak boleh kayak oh. gitu. Gak boleh. Tapi yang yang itu tangga merah sama hari Minggu itu gak termasuk ya Mbak Yuni? kan sudah termasuk dalam liburmu itu, mas sayang, 14 hari. Oh. Jangan lo, jangan, jangan ikuti omongan temen lo. Ntar di kira okay. gara-gara temen lo. Oke, okay, mbak Yudi. Uh, uh, tapi siapri, ya itu yang Christmas tahun baru itu nggak ikut ya? lu ya ikut, no? Itu kan liburan tahunanmu sama tahun baru. Tahun baru itu ikut. Kamu tetap dapat oh. gaji dan dapat libur. Oh. Kamu tetap Agent yang lama, dia hmm. bilang itu majikan kamu renew kontrak sama saya. habis itu saya mau tanya, soalnya kan saya yang lama kan pakai dia. dia bilang sebenarnya kamu itu nggak boleh dipotong seribu kebanyakan. Iya kebanyakan. Kamu... Menurutku kebanyakan ya, juga. juga. Menurutku kebanyakan juga. Eh mbak jangan dimatiin dulu, jangan dimatiin nomormu ya, jangan dimatiin. Mungkin ini dari imigrasi, jangan dimatiin. Halo, halo. Halo? Halo? Ya. Jadi banyak sekali nomor, nggak ada nomornya itu telepon saya. Saya selalu berpikir bahwa itu imigrasi, jadi saya minta maaf ya. Saya setiap kali ngangkat selalu dimatikan. Setiap, halo? halo? Uh, sorry, sorry, mbak. Ah, ya, sorry. sorry, sorry, kepotong. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Oke, jadi intinya adalah, eh sebenarnya kan kamu masih punya libur Natal lain itu punya loh Ndok. Berarti 14 hari, 15 hari, 16 hari. Iya betul, itu kan ada hari minggu juga. Betul. Hari minggu dua hari. Betul betul Terus betul, betul 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 Christmas betul. Betul dua hari. Betul betul. Christmas satu hari, tapi kebetulan nah, hari jatuhnya hari Minggu, makanya ditambah satu hari. Jangan itu, gitu gitu iya. hitungnya. Iya. Oke, itu sebenarnya kamu nggak dipotong loh, tapi ingat berkomunikasilah yang baik dengan majikan. Dijelaskan iya. yang baik dengan majikan. Kamu kenapa? Tapi punya... majikan saya ngeyel Mbak Yuni. Nah, ini kalau kamu renew nggak ikut agenmu yang kamu kenal ah, yang gini. Iya, dia dia pindah agen tapi tak ngomong saya, langsung dia proses sama agen saya pun gak tahu nomor yang baru, yang agen yang mana. Ya kamu bisa laporan ke KJRI, tapi ingat loh, saat kamu laporan sama KJRI Resikonya ya. kamu bisa diinterminit oleh majikan. Kamu siap nggak gara-gara masalah ini? Karena yang nanggung resiko adalah kamu. yang sebenarnya enggak sih. Saya, cuma tanya sama, sama majikan baik-baik. Kenapa saya sama dipotong sampai seribu? Habisnya kamu nggak kerja satu minggu lah. Empat hari, empat belas hari kan plus yang itu tanda tangga merah sama hari minggu kan? Betul, 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 dia betul, bilang, betul. Ah, uh, dia bilang sudah dia hitung. Suruh dia kasih hitungannya ke kamu, terus ntar fotoin ke saya. Oh, boleh? Ha ah ah -ha, ha -ha, boleh. Habis itu, uh, dia saya mau tanya, uh, agency saya yang baru mana? Dia bilang, nggak usah pakai agency. Kalau na, ma, nak mau ngadu masalah penting, telepon aja 99. Hah? Suruh telepon 99 hotline. Hah? Gak boleh pakai agency. Hah? Kok gitu? Oh, maaf, nah? Kok gitu? nggak tahu Mbak Yuni, saya pun kerja di sini berat. Ada jaga twin dua sama anjing. Lah kenapa kamu mau renew sayang? Sebenarnya dulu dia uh, nangis, saya sudah pindah majikan kan. Dia nangis, saya bertahan karena anaknya pun sayang sama saya, saya pun sayang sama anaknya. Tapi nggak tahu jadinya kayak gini, cuy seribu pun dia perhitungan. Walaupun itu saya libur pun kerja loh Mbak Yuni. Masak, semua vacuum, semua itu semua saya buat loh. Iya uh, uh, ngerti, tapi... Tapi inilah yang membuat orang-orang setelah renew itu depresi kan kayak gini, kamu sendiri kan bisa stres, Bro. Bener nggak? Bukan masalah uang seribunya, saya itu yang maunya yang clear. Ma Betul. Menurut undang-undang. Betul, jadi bukan masalah di uangnya, kan kayak gini kan bikin stres sendiri, Sayang. Iya, bener, Mbak Yuni. Uh -uh. Saya itu yang maunya yang clear. Uh -uh. Kalau ikut aturan lah. paham uh -huh. uh -huh. faham maksud kamu. Lagipun tulang saya tak dikasih transportasi uang nggak kasih apa-apa, oke okay lah. dulu kasih enam ribu, habis itu anak sudah sekolah. sekarang dia turun lima setengah. ibu kalau ini kalau mau ngapreng ke mana mbak Yuni? ya nggak apa-apa, tapi harus tunggu visanya pulang Indonesia. oh, nggak bisa ke Makau ya? nggak bisa. untuk sementara nggak ini. Harus... kan belum. peraturan di Makau oh. masih belum clear banget, saya tidak berani menduga-duga. saya tidak berani karena saya tempat kalian bertanya dan saya ngasih jawaban yang nggak jelas, otomatis kan kecewa antar jawabannya. Jadi... Iya, Mbak Yuni. Soalnya mm -hmm. saya selalu ikuti Mbak Yuni punya Youtube. Makanya oh, <laughs> <laughs> saya telepon ada nomornya saya mau ta tanya. Terima tanya kasih. Saya mau tanya KJRI takut. Lah kenapa takut? Harusnya kan tanya KJRI yang nggak boleh takut. Harusnya kamu tanya Miss Yuni ini yang takut. Enggak, kalau Miss Yuni kan orangnya oke, boleh sharing. Kalau KJRI kan takut, nanti saya mau bilang apa nggak tahu. Duh. Iya kan kamu bisa bilang apa yang saya kamu katakan sama dengan Miss Yuni kayak gini. Oh, berarti hak saya gimana Mbak Yuni itu? Iya kamu berhak atas cuti tahunanmu dan juga berhak atas liburanmu. Berarti saya harus menerima gaji full? Tidak gaji full, mungkin kamu dipotong dua hari kalau nggak salah. Iya kalau menurut hitungan dari action saya yang lama kan satu hmm. hari. Hmm -hmm. satu hari dua hari. Iya, betul. Mm -mm. seribu katanya kebanyakan. Kebanyakan, itu kebanyakan. Tapi itu majikan saya marah-marah. I say don't, don't call my last time agency, ladies. I don't have relation with your old agency. Dia marah sama saya. Loh. Ya itulah, majikan berarti egois. Lah, ini anehnya. Kenapa kamu... Ini kan yang lindungi agent, Mbak Yuni. Kalau tanpa agent, saya gimana mau komunikasi? Lah iya, dan kamu tidak kenal agentmu. Lah ini masalahnya. Karena itu berhati-hati saat renew. Bener nggak? Iya bener mbak. Ini kerja saya tuh berat. Tadi pun marah-marah sama dia, sama saya. Uh, dia bilang itu ingat nggak kamu yang kena covid dia gaji full. Nah, siapa yang mau kena covid? Orang semua tak, tak, mau kena covid, betul nggak? Betul. Kalau nah, dia gaji saya full, dia ya ungkit-ungkit lagi. Saya pun marah lah. Mm -hmm. Lagi uh, ini juga bb dua sama anjing sepatunya. Mm, 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 mm. Saya pun bilang sama dia, dia pun tak, tak, tak mau kalah. Oke, okay, pesan saya, pesan saya, jangan emosi, jangan marah sama majikan. Karena saya ada satu kasus di mana mbaknya terlihat ya, emosi maaf. dan marah, dia tidak gila dimasukkan rumah sakit jiwa. Jadi hati-hati mengontrol emosi. Jangan ya, asal, ya. jangan asal marah, jangan asal emosi. Karena kalau kita marah-marah, teriak-teriak, dia mengira bahwa kita gila. Sebenarnya kita sedang stres dengan kelakuan majikan. Ngerti? Iya, Mbak Yuni. Ha -ha, jadi hati-hati, jangan mengambil keputusan. Kalaupun kamu kecewa, jangan sampai geget-geget sama anak majikan. Jangan sampai kayak, uh, gitu ya. Ingat ya, ada yang masuk penjara gara-gara geget-geget saja ya. Hati-hati ya. Ha -ha, kalau sudah... Bukan, kalau sudah nggak kuat, lebih baik ngebrik pulang Indonesia. Jangan sampai ya. punya kasus kriminal di sini. Ngerti? Ngerti? Iya, ya, sukses selalu dan nggak usah khawatir. Kamu ngomong langsung sama majikan, bicara baik-baik. Gimana baiknya kalau memang tidak cocok? Ya, udah, kamu pulang Indonesia dan cari majikan baru. Ngerti? Iya, Mbak Yuni, makasih. Iya, makasih. Saya sama-sama. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. sebentar ya mbak ya. Uh, Telepon saya sejak uh, Meme pulang itu tiada berhenti berdering. Jadi HP saya itu terus berdering, tiada henti. Uh, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah curhat sama saya, curhat mengenai apapun itu, uh, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan khususnya, ini adalah pengalaman dari Mbak Kotimah Ini saran saya buat kalian semua yang saat ini, mendapatkan majikan yang ruwet, 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 ribet, ribet, ribet dan membuat kalian tidak kuat. Ingat satu hal, tolong kasih identitas kalian ke keluarga kalian yang ada di Indonesia. Kasih no ibumu, bapakmu atau suamimu. Kenapa? Seperti KTP, kontrak kerja, paspor dan visa. Itu keluargamu di Indonesia itu harus punya identitas kalian. Karena ini pengalaman dari Mbak Kotima, setiap kali kita mau mencari dia, kita kebuntu dari KTP-nya kita tidak bisa memiliki KTP-nya. Dan ini tadi saudaranya dari Indonesia sudah mengirimkan rumah sakit Kuai Cong, Tapi KTP-nya nggak ada. Cuman berbekalkan nama saja. Ini sangat kesulitan buat saya untuk mencari. Jadi ini ada pesan buat teman-teman yang saat ini memiliki majikan yang agak ruwet dan ribet. Kalau kalian merasakan bahwa ini sudah nggak beres ini majikan. Sudah bentak-bentak, ngamuk-ngamuk, selalu bilang poking, panggil no polisi, panggil no ini, ini. Ingat, Pesan saya, tolong identitas kalian fotoin ke keluarga kalian yang ada di Indonesia. Ini saran saya ya. Karena saat kalian komplain meminta bantuan itu yang ditanyakan adalah KTP. Hmm. Jadi kalau kalian tidak punya KTP, bagaimana kita bisa membantu kalian? Bagaimana kita bisa memberikan informasi pada kalian? Jadi kalau saat ini kamu mbak ngelihat temenmu yang lagi depresi, bingung, takut atau apapun tanyain mbak ktp kirimin ke Indonesia, fotoin saja. Biar keluargamu bisa membantumu. Tapi ingat, hati-hati uh, juga. Karena tidak semua keluarga itu bisa amanah. Ya Pinter-pinter kamu siapa yang orang paling kamu percaya. Jadi saat kamu ada masalah, dia akan bisa membantu kamu. Jadi saya sarankan dari kasusnya Mbak Kotima, saya belajar dari satu hal. Ada banyak hal yang perlu kita rahasiakan, tapi ada banyak hal yang perlu kita... Berikan pada keluarga kita, teman baik kita. Jangan teman baik yang ada di di Hongkong ya, saya kurang percaya dengan besti-bestian yang berakhir dengan uh, bangsat-bangsatan ya. Jadi uh, besti di Hongkong itu kayak sesaat saja, walaupun tidak semua, ada besti yang sangat jos gandos, dimana is forever love, kayak 20 tahun, 30 tahun tetap berteman tanpa mengkhianati. Tapi saya lebih percaya dengan keluarga, baik itu bapak, ibu, atau temanmu SMP, SMA waktu di Indonesia, itu adalah best friend kalian, berikan identitas itu pada mereka. Jadi dengan begitu, kalau ada apa-apa, kalau ada sesuatu ada yang mencari kalian, sededaknya identitasnya itu ada. Karena dari uh, adanya corona ini banyak hal yang terjadi ya. Saya itu banyak sekali telepon ID dia. Saya kurang tahu dari mana. Halo? Jadi HP saya itu diteror terus sama HP nggak ada nomor. Itu, itu terus, Mbak. Dua, tiga hari. Kenapa saya tetap mengangkat? Karena saya berpikir, imigrasi, kantor polisi, atau orang-orang yang sedang ingin meneror saya, tapi saya tetap akan mengangkat. Semoga saya tetap amanah. Jadi uh, karena saya tahu musuh-musuh saya itu sekarang adalah sendikat-sendikat peskemer. Jadi musuh saya itu bukan orang-orang... Bukan yang tidak suka sama saya, jadi eh, di mana eh, scammer scammer dan penipu penipu ini mulai bergabung dan mencoba meneror saya karena saya menaruh nomor HP saya di publik. Apakah ada yang salah di situ? Tidak, saya akan tetap percaya diri untuk membantu kalian. Semampu saya, sebisa saya, sekuat saya, saya akan tetap berjuang karena apa yang saya lakukan, saya, saya merasa bahagia dan bangga karena saya mampu dan saya bisa sebagai orang Indonesia. Saya orang Indonesia, mau tidak mau diakui atau tidak, saya adalah orang Indonesia, dan saya akan berjuang semampu saya, sekuat saya. Jadi, terima kasih atas saran dan kritiknya. Jangan lupa, identitas kalian tolong serahkan atau tolong fotokan pada keluargamu yang kamu percaya di Indonesia. Jangan sampai terjadi sesuatu, dan keluarga tidak bisa mencarimu. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan bye bye.